Sebanyak 600 anak usia dini dan taman kanak-kanak antusias mengikuti lomba mewarnai semarak prestasi bangsa yang diselenggarakan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka. Anak-anak TK dan usia dini dengan mengenakan pakaian seragam Angkatan Udara, pakaian adat Sunda, dan seragam kaos masing-masing sekolah turut meramaikan suasana meriahnya kegiatan lomba mewarnai. Dari 600 peserta lomba mewarnai, akan dipilih 20 besar dan 10 besar untuk diikutsertakan pada final Senin depan pada penutupan Semarak Prestasi Bangsa. 15 taman kanak-kanak se-Kabupaten Majalengka dan anak usia dini mengikuti lomba mewarnai dengan tema penerbangan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat Terminal Kedatangan Lantai 1 BIJB Kertajati Kabupaten Majalengka. Kegiatan lomba mewarnai anak-anak TK dan usia dini bertujuan untuk mengenalkan Bandara Internasional Jawa Barat yang telah dibangun 3 tahun silam sebagai bandara kebanggaan Kabupaten Majalengka. Ini dalam rangka untuk membumikan bahwa Bandara Majalengka ini adalah milik kita semua, dan ini nanti kita berharap masyarakat itu tidak canggung lagi untuk datang ke bandara. Kita juga ingin memperkenalkan bandara ini kepada generasi-generasi kita. Makanya kita ingin bahwa anak-anak TK, mulai dari TK itu sudah terbiasa dengan kondisi bandara, seperti apa prosedurnya, kemudian menuju bandara seperti apa, polanya seperti apa, itu tahu. Sehingga ada mungkin sebagian masyarakat yang masih canggung kalau ke bandara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.